Soalan seterusnya, apakah berdosa jika kubur dan boleh jika saya lakuh kubur? Tolong jelaskan adat-adat ziarah tanah kubur. Kubur ni hak mana? Kubur ni hak kita gali lubang, letak orang mayat dalam, lepas tu kita masuk tanah, lepas tu lebih tanah tinggi, dia panggil bonggok kita tak? Hak ni kubur. Hak tepi tu, hak tak ada mayat dalam, hak tu bukan kubur. Tu tanah perkuburan. Lalu ngetrela apa boleh tak tu? Hak tak bolehnya hak kubur ni. Sengaja langkah, hukumnya haram. Faham? Sengaja pijak, sengaja duduk, haram. Tapi kalau kita bawa khanda, berat katakan, bawa mayat. Kalau tak lakah, tak boleh. Terpaksa kena lakah. Dimaaf pada syarak. Nah, ha, jadi jalan di kubur, hati-hati. Jangan berok gitu, pakai lakah gitu. Tapi kalau kita lari kejar di benda tu lain. Nah, takkan kita lari, nak rimah kejar, tapi nak lari ke tepi kubur. Nampak gitu. Nah. Dah rimah, dia pakai lakah. Kalau rimah, pakai ikut tepi kubur juga. Nak apa? Nah, ha, balik awal. Lala kita masuk kubur. Saya dengar azan di surau. Kalau nak ikut molek semayang jemaah di surau, bolehkah kalau saya semayang jemaah bersama isteri saya di rumah? Manakah saya ada kecil? Saya masih ada kecil. Ada kecil apa lagi? Saya masih ada kecil. Tak ada. Saya masih ada kecil. Anak kecil tu. Jadi agak suka si saya untuk pergi surau bersama saya. Minta pandangan. Isteri dia ada anak kecil. Dia tak ada anak kecil. Isteri dia ada anak kecil. Maknanya anak dia kena jaga oleh isteri dia. Jadi bila nak pergi sembahyang jemaah, isteri dia payah nak bawa anak kecil. Jawabnya senang dah. Mu tinggal isteri mu. Mu pergi sembahyang jemaah. Apa kena wajib kena bawa isteri pula? Faham? Cuma sekali-sekali kalau kita lewat, kita sembahyang bersama isteri. Main sembahyang dengan isteri sok mau padang. Nak garik dengan isteri. Isa dengan isteri. Dah lah tengah malam karang dengan isteri dah. Dah. Main dengan isteri sok mau jemaah. Nah. Haa.